Oke teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan dari perlintasan kereta api. Pada kali ini saya sedang berada di perlintasan kereta api dekat stasiun Alas Tua. Nah, stasiunnya tuh di sebelah belakang saya teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat ya, stasiun Alas Tua ada di depan saya. Jadi hari ini rencananya saya mau hunting kereta. Jadi seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus videoku sampai selesai. Oke teman-teman, nah yang di depan saya ini adalah KRD atau KA Kedung Sepur. Dia relasinya Semarang Poncol Ngerombo PP. Jadi kalau Kedung Sepur ini kemarin sudah saya tanyakan untuk jadwal keberangkatannya, kalau dia ada dua keberangkatan teman-teman, yaitu yang keberangkatan paginya jam 10, kalau sorenya jam 5 sore, seperti itu teman-teman. Dia kali ini start awalnya dari Semarang Poncol menuju ke stasiun Ngerombo Purwodadi. Nah seperti itu. Maaf banget teman-teman kalau noise-nya terlalu kenceng ya teman-teman, karena angin di dekat stasiun Alas Tua ini sangat kenceng banget teman-teman. Apalagi saya nggak pakai mikrofon gitu ya, pakai external mic dari kamera saya, jadi ya mohon dimaklumi lah teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, ini KRD Kedung Sepur segera diberangkatkan menuju ke stasiun Ngerombo Purwodadi. Untuk tarifnya sangat terjangkau teman-teman, yaitu cuma 10.000 aja udah bisa sampai Semarang Ngerombo PP. Nah oke teman-teman, ini sepertinya ada kereta yang melaju dari arah timur sepertinya. Coba kita saksikan bersama-sama kereta apakah ini. Oh ini sepertinya kereta barang teman-teman. Ini mungkin kalau nggak dari Surabaya atau dari Ketapang lah. Nah teman-teman, ini di depan saya ada rangkaian kereta. Ini saya kurang tahu ini kereta apa ya, tapi dia rangkaiannya cuman
flat begitu teman-teman, tidak ada gerbongnya, ya flat-flat begitulah, tapi lumayan panjang sih. Ini apa namanya, kepala lokomotifnya cuma setengah doang, kayak lokomotif-lokomotif zaman dulu. Bagi teman-teman yang tahu ini kereta apa, fungsinya buat apa, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ya sedikit membagikan informasi lah, siapa tahu ada yang pengen ngerti, oh ini kegunaannya, ini fungsinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya lihat-lihat ini, apakah ini buat untuk mengangkut apa namanya itu tebu ya, tebu. Saya pernah lihat di mana gitu. Kayaknya ini kereta buat mengangkut tebu kayak begitu. Kalau mungkin saya salah mohon diralat ya teman-teman. Ya kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar fungsi dan kegunaan kereta ini. Oke. Oke teman-teman, ini sepertinya saya ingin melihat-melihat dulu sekitar stasiun Alas Tua. Ini ada apa aja sih kereta yang parkir di depan saya ini, dan bagaimana sih suasananya di stasiun Alas Tua, karena baru pertama kali saya ke stasiun Alas Tua ini ya teman-teman. Yuk sekarang coba kita lihat dulu. Ini yang kereta yang tadi yang saya sebutkan tadi, kurang tahu keretanya. Ini setengah 12 teman-teman, agak cukup panas ya, mepet waktu juga ini saya kesini. Nanti next time kalau ada waktu luang lagi, agak sorean lah, mungkin enak hunting di sini, seperti itu teman-teman. Ini Daop 4, daerah operasi 4 Semarang. Panas teman-teman. Nah di belakang saya ini adalah jembatan teman-teman. Ini kurang tahu jembatan apa ya, saya juga baru pertama lihat jembatan ini. Ternyata ada jembatan toh di dekat stasiun Alas Tua ini, baru ngeh saya. Ini jembatannya nih. Ini mungkin cuman menghubungkan daerah seberang ke seberang sini mungkin ya. Mungkin bagi yang tahu juga ini jembatan apa, bisa tulis di kolom komentar teman-teman, sedikit membagikan informasi. Nah seperti itu teman-teman. Coba kita maju sedikit. Ini rangkaiannya, ini lokomotifnya, kecil ya lokomotifnya, sejengkal begini, sejengkal begini sih, tapi gokil sih, mantap. Kalau yang di depan saya itu kayaknya kereta yang membersihkan rel deh, kayak ngasih batu-batu kayak begitu dan lain-lain teman-teman. Masih sepi sih teman-teman, ini karena saya datang tadi jam 11, sampai sini setengah 12 teman-teman. Ya bisa dikatakan panas lah. Mungkin kalau sorean itu wah cakep ya, enak, banyak kereta yang melintas. Karena ini siang mungkin agak jarang-jarang kereta melintas. Paling ya cuman Kedung Sepur tadi sama kereta-kereta barang gitu. Kalau kereta penumpangnya belum deh, belum melihat saya. Saya mau jalan-jalan dulu ke depan. Ya ke depan situlah, untuk melihat suasana stasiun Alas Tua. Oh iya teman-teman, sedikit informasi teman-teman, 2 atau 3 hari yang lalu tuh stasiun Semarang Tawang tuh kena banjir teman-teman. Pas menjelang malam tahun baru itu malah banjir. Kasihan banget teman-teman, terutama di bagian kotanya juga. Di Semarang ini padahal jarang banjir loh, ini pertama kalinya banjir teman-teman. Nah maka dari itu semua kita harus waspada juga sih. Nah yang anehnya itu saya nggak habis pikir teman-teman, ini bisa ada 24 titik banjir di seluruh kota Semarang loh teman-teman. Terutama di bagian stasiun Semarang Tawang ini banjirnya juga cukup tinggi teman-teman. Jadi untuk perjalanan kereta api jarak jauh kemarin itu dialihfungsikan untuk melewati jalur utara, seperti itu teman-teman. Makanya tidak bisa lewat karena banjirnya, mau gimana lagi. Karena di dekat stasiun Tawang itu kan yang di JPL Ronggo Warsito kalau nggak salah ya, di situ kan ada genangan tuh, ada kayak rawa-rawa gitu air lah. Di situ juga tuh pusatnya banjir, apalagi relnya ini. Nah relnya ini nggak terlalu tinggi, rendah banget, jadinya air tuh naik sampai ya
rodanya ini loh, roda keretanya tertutup seperti itu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau harus dialihkan jalur via jalur utara seperti itu teman-teman. Ini sepi ya teman-teman, cuma rangkaian-rangkaian kereta biasa. Ngadem dulu deh di sini deh. Nah, untuk stasiun Alas Tua mungkin cuma melayani keberangkatan kereta jarak dekat ya, seperti Kedung Sepur itu aja. Kalau kereta jarak jauh mungkin enggak ya, cuman melayani Kedung Sepur. Nah, ini rangkaian apa nih teman-teman? Saya juga kurang tahu nih. Apakah pembersih rel atau apa ini? Ini baru datang nih dari arah timur atau barat ya? Saya nggak tahu kalau dari sini arah timur arah barat sebelah mana ya. Oh iya, lucu sih lokomotifnya. Lokomotifnya lucu. Daup 4 Semarang Pleasure Terror SR, itu ada kodenya SR38406, itu apa ya teman-teman? Kurang tahu teman-teman. SSP203, lokomotifnya ada di depan ini. Ini kayaknya kereta pembersih atau bagaimana ya. Oke teman-teman, yang tahu ini kereta apa atau rangkaian apa bisa tulis di kolom komentar lagi seperti itu, karena saya nggak tahu teman-teman. Bagi yang tahu ya bisa tulis di kolom komentar ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada kereta barang CC206-1338 dari Semarang Tawang paling. Dia pelan-pelan ini teman-teman. Oh, berhenti ternyata. Dia berhenti ternyata. Sebentar deh kalau begitu saya mau bikin thumbnail dulu. Semoga deket lokomotifnya. Ya, semoga masih bisa. Saya mau buat thumbnail dulu. Ini menuju Mongkero, menuju ke Surabaya mungkin. Mesti cepat-cepat. Nah, oke teman-teman, saya sudah foto-foto tadi ya, untung nggak ketinggalan. Nah, ini kereta mengangkut gerbong, mengangkut barang maksudnya. Dia menggunakan lokomotif CC206-1338. Ini kurang tahu untuk lokomotif ini tipe induknya di mana. Dan ini masih menggunakan livery G20 Indonesia 2022. Mantap sih, kelihatan cakep. Seperti itu. Ini masih menunggu apa ya, kurang tahu. Atau ini bersilang dengan kereta api lain. Saya juga kurang tahu. Tapi sinyalnya hijau sih teman-teman. Nampaknya ini bersilang deh kayaknya. Sebentar, sebentar.
kaget gua. Ini berangkat deh kayaknya. Oh iya. Panjang juga rangkaiannya ya, teman-teman. Wis. Yang di belakang itu ada kayak rangkaian apa ya? Pertamina kah? Mantap. Mantap, dapat sapaan dari masinisnya. Wala, teman-teman. Ternyata di perlintasan depan itu nggak ada palang PCL-nya ya, teman-teman. Wah, bahaya banget sih. Mudah-mudahan ke depan bisa ada palang PCL deh, agar pengendara yang menyeberang lewat perlintasan itu aman gitu. Bahaya banget tuh PCL yang di depan sana, palangnya itu cuman kayak bambu gitu, teman-teman. Wah, nggak safety ya, teman-teman. Bahaya juga sih. Ya, semoga dari PT KAI bisa memperbaiki lebih baik lah. Semoga yang menyeberang tuh bisa aman gitu, ada palangnya perlintasan gitu. Dari tadi masinisnya ramah-ramah banget sih. Ini mantap nih. Woi, panjangnya minta ampun ternyata, teman-teman, gerbongnya. Astaga, ini berapa gerbong ini ya? 100. Oh, ini yang terakhir. Yap. Yang terakhir. Tak pikir dia akan bersilang dengan kereta lain, ternyata enggak. Mungkin cuman konfirmasi aja ya di stasiun Alas Tua ya. Oke, teman-teman. Yuk coba ke arah depan lagi. Ini sudah menunjukkan pukul jam 12 siang. Jadi saya akan menunggu sedikit lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut pulang aja. Soalnya masih ada kegiatan lain sih, teman-teman, yang harus saya hadiri. Kalau waktunya panjang sih nggak masalah sampai sore ya. Tapi berhubung saya ada kegiatan lain, ya mau nggak mau kita harus pulang untuk menghadiri kegiatan lain. Seperti itu. Coba aja kita ke situ ya. Sebentar deh. Nih, penasaran. Ini gerbong apa sih? Nah, ini teman-teman. Apa nih tulisannya? Berkos 24.000 kg. Ini apa ya? Bagi teman-teman yang tahu lagi bisa tulis di kolom komentar. Saya juga kurang paham. Ini tulisannya dari ke kotor ya dia. Apakah habis bekas banjir kemarin itu ya? Seperti itu sih. Nih. Coba kita lihat ke lokomotifnya ya, teman-teman. Lokomotifnya itu kecil. Ini Daop 4 Semarang. MJK. Apa tuh tulisan MJK? Kurang tahu. Ini rangkaiannya seperti ini. Coba kita naik ya. Gimana nih cara naiknya? Celana saya panjang lagi. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini kita naik. Di ini adalah seperti itu, teman-teman. Oke, kita turun lagi, coba kita lihat lokomotifnya. Nah, ini lokomotifnya. Kecil, ini ada tangki Pertamina ini atau mengangkut bahan bakar juga ya. Ini rodanya nih. Nah, rodanya seperti ini. Kalau teman-teman pengen tahu roda kereta seperti apa nih, saya tunjukkan. Yang di belakang sini deh. Biar kelihatan nih jelas rodanya nih. Nah, nih roda kereta api. Nih, teman-teman, rodanya. Kayak begitu ya. Nih.
Ini lokomotifnya Dok 4 Semarang. Nagoya namanya. Nagoya. Ini masih pakai lampu sorot ya. Atas bawah. Yang atasnya ini lampu sorotnya ada 3. Ini lampunya masih menunjukkan merah. Masih belum ada kereta. Kalau hijau berarti ada kereta yang melintas. Ya seperti ini sih rangkaiannya. Ini untuk rodanya seperti itu. Oke, coba kita lihat yang ini deh. Nama-nama ini saya kurang paham juga. Ini BK 14.200 kilo. Kemudian KM 42.000 kilo. Apa ya? Nanti coba saya cari tahu deh apa sih namanya ini. Ini kemudian MD 02 12 19 95. Ini apakah tanggalnya mungkin ya? Kayak begitu sih. Kemudian P48 TG 2107 2022. Kemudian P24 YAD 2107 2024. Apakah ini rangkaian keretanya atau rangkaian gerbong ini masa berlakunya sampai 2024 ya? Mungkin kayak gitu apa salah saya. Ini PM 2022. Nah, ada tulisannya apa kurang paham saya. Ini juga PPC GD 40 9517. Ini nih yang buat tatakan. Seperti itu sih. Ya, seperti inilah rangkaiannya, teman-teman. Stasiun Alas Tua ada di depan saya. Jalan kaki aja enggak terlalu lama kok, cuman berapa menit aja, enggak sampai. Dekat banget toh ini. Seperti itu. Nah, nih kalau mau lihat bagian roda kereta lagi saya kasih tunjuk. Nah, rodanya seperti ini. Ada tulisannya apa ya? Ini ada tulisannya, wah kurang paham sih tulisan. Barata Indonesia. Seperti itu. Sekilas seperti inilah teman-teman. Nah, jembatan ada di depan. Jembatan penyeberangan. Ya, nah. Kalau sore mungkin hunting di sini cakep ya. Agak adem di bawah. Jembatan tuh kalau mau hunting adem sih teman-teman, tapi kalau sore ini berhubung saya datang siang-siang ya cukup lumayan panas sih seperti itu. Balik lagi. Masih belum ada kereta api yang melintas. Oke, teman-teman semua. Berhubung ini sudah jam 12 tepat, pukul 12 siang tepat. Karena saya tidak bisa berlama-lama di stasiun Alas Tua karena sebentar lagi saya ada acara lain, jadi saya tidak bisa lama-lama di stasiun Alas Tua untuk hunting. Mungkin next time kalau ada waktu yang cukup luang mungkin saya akan sampai sore ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi perjalanan bagi teman-teman semua. Jikalau teman-teman suka dengan video ini, saran apapun bisa tulis di kolom komentar. Jadi, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye-bye.